ke Bang Ruhut, karena ini kan dua nama yang disebut secara jelas, RI 1 Jawa Tengah 1 adalah kader PDI Perjuangan. Dituding merampok kekayaan Papua, membunuh rakyat Papua, menginjak harga diri bangsa Papua dan sebagainya. Apa tanggapan dari PDI Perjuangan? Ya, kalau tanggapan kita, PGA ini, ya kita udah tahu lah. Ini orang bicara sembarangan, udah tahu nanti sadar dia salah, dia juga mudah sekali langsung minta maaf. Ya, tapi kita sesalkanlah, karena kita bisa lihat bagaimana masyarakat Papua sangat hangat menyambut Bapak Joko Widodo presiden kita. Begitu juga Pak Ganjar juga disambut dengan baik. Jadi PGI mau ngomong apapun, masyarakat Papua itu sangat cerdas, tidak seperti dia, ya, tidak seperti dia. Jadi saya pernah mendengar ya, dia dulu mengkritik TNI di Papua, ibu-ibu yang menjadi korban suaminya protes ngadu ke Pangap pada waktu itu Pak Agus, ya, dia datang dipanggil. Dia minta-minta maaf, ya begitulah dia. Nah, ini juga begini, saya dengar sudah dilaporkan ke polisi, ya paling begitu. Tapi karena ini sering dia lakukan, saya mohon Mabes Polri sebagai Kantipmas melalui Polda Metro, tolong dia mesti dikasih pelajaran. Terima kasih Iskandar. Oke, Bang Ruhut, kalau menurut Anda motif dari Natalius Pigai untuk membuat cuit seperti itu, membawa-bawa Jawa Tengah, Presiden Jokowi, Ganjar, itu apa motif dibalik itu? Kalau saya lihat, kalau ini kawan kan berpikir cuma sejengkal dua jengkal aja, nggak ada motifnya. Dia hanya mau bikin gaduh aja. Karena itu sebenarnya orang yang seperti gini nggak usah kita bahas, tapi karena udah mau dibahas ya nggak apa-apa, kita ikut hadir. Tapi saya mohon kepada semua kita lah, jangan si PGI saja, hati-hati mulutmu harimaumu. Tapi kita berterima kasih masyarakat Jawa Tengah, masyarakat Papua, mereka kita harus teladani, tidak terpancing oleh kompor meleduk kipasan daripada si PGI yang ganteng itu. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.